Saat ini Starla berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Nila ketika Nila bertanya, apakah sebentar lagi tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka berdua untuk bisa bertemu dengan Nico. Starla mengatakan bahwa Nico pasti akan selalu ada untuk Nila, karena Nico merupakan ayah kandung Nila dan Nico pun juga benar-benar sangat menyayangi Nila. Sebenarnya Starla pun juga tidak ingin ya guys hal ini sampai terjadi, karena hal tersebut membuat hati Nila menjadi berantakan, dan itu terjadi karena perceraian yang telah ia dan Nico lakukan. Namun bagaimana lagi, ini merupakan jalan yang telah sama-sama mereka pilih. Tidak ada lagi hal yang bisa dipertahankan oleh Starla untuk bisa bertahan dengan Nico setelah pengkhianatan yang ia lakukan.